zone tu. Yeah. Yeah, hidup zaman. Hidup zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ملأ ما علم وعدد ما علم وزنة ما علم صلاة عظيمة القدر والمقدار قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat-nikmat-Nya yang tidak terhingga. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur. Seterusnya, terima kasih yang tidak terhingga kepada Yana Tuan Imam, Pegang-pegang Masjid, Ahli Jatuhan Kuasa, Tuan-tuan, Puan-puan, Hadirin, Hadirat, Muslimin, Muslimat, Ibu-ibu, Ayah-ayah, Abang-abang, Kakak-kakak, Sahadat Adik yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, kita akan sambung lagi khutbah, sambung lagi kitab kita, iaitu Adab-adab Menjadi Imam dan juga Adab-adab Menjadi Makmum, karangan Tuan Guru kita nafa'anallahu bi'ulumihi fid-dharaini amin, muka surat 15 dalam tulisan Jawi dan muka surat 13 dalam tulisan Rumi. Nah, muka surat 13 dalam tulisan Rumi, adab yang ke-6 ketika mana dalam sembahyang berjamaah. Tengah. Adab yang ke-6 ketika mana sembahyang berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-6 telah menyebutkan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu wa ardhah dalam kitab Al-Adhkar halaman yang ke-54 bahawa sunat bagi imam dalam sembahyang yang imam membaca Fatihah dan surah dengan suara yang nyaring bahawa dia berdiam pada 4 tempat. Iaitu yang ke-6, Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar mengatakan kepada kita sunat bagi imam ketika mana membaca surah Fatihah dan di antara surah yang nyaring dengan suara yang nyaring itu ada 4 tempat yang disunatkan bagi imam itu berdiam ataupun berhenti sejenak. Yang pertama, diam yang pertama apabila imam selesai daripada takbiratul ihram sekadar ia dan makmum membaca doa iftitah. Jadi imam bila takbir Allahu Akbar, dia berhenti dulu. Jangan terus baca doa iftitah Allahu Akbaru Kabira. Dah, dia berhenti dulu lepas takbir Allahu Akbar.
Tu diam sejenak ataupun berhenti sebentar sebelum mulakan dengan doa iftitah. Lah nah. Tu antaranya. Jadi kita baca Allah, bila Allahu Akbar berhenti sat, diam. Tu waktu bila sebelum doa baca doa iftitah. Dan yang kedua, diam yang kedua, diam yang sangat pendek kemudian daripada membaca waradhdallin. Dan sebelum ia mengucap amin, supaya memisahkan ia antara Fatihah dan amin itu, dan supaya diketahui bahawa amin itu bukan sebahagian daripada surah Fatihah. Yang kedua pula, waktu bila imam diam, bila imam sebut sampai habis ayat wa'inil maghdubi alaihim waradhdallin, berhenti sat. Tapi hari tu minggu lepas kita cerita apa yang kita sebut. Rabbighfirli, wahai Tuhan ampunilah dosaku. Maka berhenti sat, kemudian barulah sebut amin. Amin kita cerita ada empat cara. Nah, amin panjang kedua-dua. Amin. Dua-dua panjang. A pun panjang, min pun panjang. Yang kedua, amin. A tersebut hanya dua harakat, min tersebut sekurang-kurangnya empat harakat, itu panjang. Yang ketiga, amin. Yang ketiga. Yang keempat, amin. Dipanjangkan A tersebut tetapi dimasukkan ke dalam huruf mim yang bercadah, yang bertasydid. Itu antara empat cara kita menyebut kataan amin. Jadi imam ni sunat berhenti sat. Imam pun sunat berhenti sat sebelum dia sebut kataan amin. Kerana tuan guru kita kata apa? Kerana nak bagi tahu kepada anak makmum bahawa amin itu bukan sebahagian daripada surah Fatihah. Yang kita dah buat selama ini adalah mengikut mazhab Syafi'i, iaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waradhdallin, iaitu siratal ladzi tersebut dengan ghairil maghdub tersebut satu ayat. Tetapi dalam pandangan Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dia mengatakan Fatihah bismillah bukan sebahagian daripada ayat Fatihah. Maka dipisahkan ayat yang terakhir yang saya bacakan tadi, siratal ladzina an'amta alaihim, itu ayat yang ke-6. Wail maghdubi alaihim waradhdallin, ayat yang ke-7. Jadi bismillah tidak dibaca dengan secara nyaring ataupun perlahan dalam mazhab Hanafi kerana tidak dianggap sebahagian daripada ayat dalam surah Fatihah. Baik, masalah. Katakanlah baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat yang ke-7. Ghairil maghdubi 'alaihim waradhdallin, amin. Kalau dia sengaja berhenti di antara siratal ladzina an'amta 'alaihim dan juga ghairil maghdubi alaihim, beranggapan bahawa ghairil maghdubi tersebut adalah ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 ataupun ayat yang ke-8, maka batal sembahyangnya. Nah, jika dia beranggapan bahawa ghairil maghdubi alaihim itu ayat yang ke-8, maka batal sembahyangnya sebab dia menambahkan lagi rukun jadi 8 surah Fatihah tersebut. Tapi kalaulah dia berhenti sebab nafas pendek, tak apa. Kalau dia beranggapan bahawa siratal ladzina an'amta alaihim satu ayat,
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Satu ayat, jika dia beranggapan dua ni jadi dua ayat, maka batal sembahyangnya sebab dia beranggapan ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim itu sebahagian daripada surah Fatihah. Ha, jadi kalaulah dia nak berhenti dengan sebab nafas dia pendek, tak apa. Tapi kalau saja dia berhenti dengan tujuan nak habaq kata ini ayat yang ketujuh, kemudian ayat yang ke-8 ialah ghairil maghdubi alaihim, maka batal sembahyangnya sebab dia tambah rukun. Dia beranggapan bahawa surah Fatihah itu ada 8 ayat, sedangkan surah Fatihah sab'ul masani, 7 ayat yang mulia. Ha, tu kena jelas. Nah, kena jelas. Kalau nak berhenti tak apa. Sebab apa? Sebab nafas pendek, tak apa. Jangan berhenti sebab beranggapan itu satu ayat, walil maghdubi alaihim ayat yang kedua, batal sembahyang. Sebab kita mazhab Syafi'i, bismillah adalah sebahagian daripada surah Fatihah. Ni secara detail ni bagi jelas sikit. Ha, nah. Kalau tak beranggapan tak apa, sebab nafas pendek tak apa, tak ada masalah. Ha, yang tu tak ada masalah. Cuma jangan dia sengaja dia berhenti situ nak mengatakan bahawa ini ayat yang ketujuh, yang ini ayat yang ke-8, batal sembahyang dia. Jelas nah. Jadi imam ni sebelum dia nak sebut perkataan amin, dia pun sunat dia berhenti dulu, diam sebentar. Diam sebentar itu untuk memberi ruang kepada makmum juga membaca surah Fatihah. Ha, nah, itu yang yang kedua, iaitu diam sebelum kataan amin. Diam yang ketiga, hendaklah imam diam kemudian daripada aminnya itu supaya ia dapat mengambil nafas dengan sempurna, dan hendaklah makmum pula mengambil kesempatan masa berdiam imam ini untuk membaca surah Fatihah. Maka dengan demikian makmum akan dapat sepenuhnya mendengarkan bacaan surah oleh imam, dan makmum jangan membaca surah kecuali jika ia tidak mendengar bacaan imam. Baik. Diam yang ketiga selepas menyebut perkataan amin. Amin. Imam pun berhenti bagi masa kepada anak makmum untuk baca surah Fatihah. Jangan dia terus amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Mangku ayun tengok tu imam ni. Fatihah pun tak ada habis, dia terus baca surah pendek. Contohlah kan, tapi tak ada lah orang nak kata macam tu. Contoh aja. Ha, nah, contoh yang tak boleh. Boleh, tak ada masalah apa. Jadi makmum ni baca takkan habis lah. Tak pun makmum terpaksa kena derah lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Tak tahu apa dia. Ha, itu yang jadi masalah tu. Pasal apa? Dia berhenti, dia baca tak ada titik lah. Pakai sambung belakang. Ha, nah, dia baca tak ada titik. Pasal apa? Tu imam. Inna atai. Tu imam pula jenis baca laju. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atayna kalkawthar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syaniyaka huwal abtar. Allahu Akbar. Aduh, itu imam ni pun. Ha, nah. Tak apa, hak tu rakaat kedua. Mai rakaat kedua. Mai rakaat pertama, mai rakaat kedua. Dia baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu adunillahu samar. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kita baru alhamdulillah rabbil alamin. Tu imam rakaat dah. Allahu Akbar. Eh, saki. Katuk pula tu imam noh. Ha, boleh bagilah ruang orang nak baca surah Fatihah dulu. Bukan tak boleh, nak baca laju lagi baca lah, tapi bagilah ruang makmum baca Fatihah dulu. Sekurang-kurangnya kalau agak-agak tu makmum dah baca Fatihah habis dah, nak baca surah tu pendek pun tak apa. Tapi ada setengah tu imam dah macam tu. Ada setengah tu imam dapat macam mana? آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Dia baca surah panjang sebab apa? Dia kata dan makmum baca surah Fatihah dulu.
Jadi dia tak berhenti lama. Pasal apa? Sebab dia nak baca surah panjang. Jadi biar makmum baca. Sedangkan kita mengharapkan agar makmum dengar apa yang kita baca nanti sebagai seorang imam. Bukan kita nak hang baca, aku baca. Hang baca Fatihah, aku baca surah. Tujuan kita ialah supaya kita beri ruang kepada makmum sempat baca surah Fatihah sekira-kira habis ataupun hampir habis. Maka barulah kita baca surah dan lah juga ada dengar kita baca surah apa. Pasal apa? Pasal apa kita nak bagi? Pasal apa imam baca surah nak bagi makmum dengar juga? Sebab nak bagi tahu bahawa saat lagi kemai rakaat yang kedua, kita tak ketahuan tadi tuan imam baca surah apa tadi tahu. Rakaat pertama tadi tuan imam baca surah apa tadi tahu, aku pun tak tahu. Tak dan ingat. Lepas tu tengok-tengok tuan imam baca surah yang sama. Ah. Bagai contoh tengok-tengok tuan imam baca surah yang sama, dia pun terlupa tadi aku baca surah apa tadi tahu. Bagi contoh tadi baca surah apa ni, sambil duduk sujud tu duduk teringat satgi nak baca surah yang kedua satgi, ataupun tengah duduk baca Fatihah satgi aku nak baca surah apa ini. Bagi contoh, jadi kalaulah dia baca surah yang kedua tersebut, jadi rakaat yang kedua tersebut, rakaat yang pertama dia baca sekurang-kurangnya dia tak kalut dengan makmum, itu yang pertama. Tapi hujah tu tak kuat. Yang paling kuat, jika imam baca surah, makmum sedang baca surah Fatihah, jika imam terlupa ayat, nak makmum nak tebuk macam mana? Kalau imam terlupa ayat, makmum nak tegur macam mana? Sebab makmum duduk kalut baca surah Fatihah. Tu tujuan dia. Tujuan dia, mak imam bagi ruang kepada makmum baca surah Fatihah bagi habis ataupun hampir habis. Saat lagi kalau dia baca surah sekalipun, kalau dia terlupa, makmum boleh sambung. Tapi kalau sama-sama baca, makmum tengah duduk baca Fatihah, tu imam baca tak mana aku pun tak tahu. Tak ada. Pasal kita nak fokus dengan surah Fatihah kita, yang imam baca dengan surah. Tu tujuan utama imam beri ruang kepada makmum baca surah Fatihah. Supaya apa? Supaya kalau imam terlupa, makmum boleh sambung, makmum boleh tegak. Itu kaedah dia. Sebab-sebab musabab mengapa kita bagi imam ini perlu berdiam diri sekurang-kurangnya bagi makmum baca dulu surah Fatihah ataupun hampir habis. Kita baca surah pun kalau terkandas, tersangkut, terlupa, maka makmum boleh sambung. Itu adab kita. Adab sebagai seorang imam. Jelas nah? Okey. Itu yang ketiga. Diam yang ketiga ialah selepas menyebutkan perkataan amin, maka imam berhenti sebentar sejenak, memberi ruang kepada makmum untuk baca surah Fatihah. Bila dah baca surah Fatihah, agak-agak nak habis, barulah imam baca surah. Makmum dapat pahala kerana mendengar imam baca surah. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan kepada kamu Al-Quran, hendaklah kamu mendengar dan juga berdiam diri. Jika imam baca surah, dia duduk jauh belakang, dia tak dengar imam baca surah apa, tak apa, makmum boleh baca surah. Katakanlah tu imam, kita tengok-tengok karan tak ada. Kalau mati karan. Jadi kita duduk jauh belakang, tu imam baca surah, kita tak dengar. Jadi kita tak apa, boleh baca surah yang lain. Tak jadi masalah. Sebab apa? Sebab kita tak dengar imam baca surah apa. Kita tak dengar imam baca surah apa, maka kita boleh baca surah. Jika imam baca surah, kita dengar, maka tak disunatkan kita baca surah. Bahkan disunatkan untuk mendengar bacaan imam. Disunatkan bagi kita, kita pun dapat pahala juga.
Sebab apa? Sebab telinga kita dengar Tok Imam baca surah. Ha, tu antaranya adab-adab kita di antara imam dan juga makmum. Ha, jadi kalau imam bacaan suara dia tu tak kuat ataupun apa kita tak apa dengar bacaan imam, boleh kita baca surah. Kalau tidak, tak payah. Yang kedua, makmum boleh baca surah waktu bila? Waktu dalam sembahyang yang senyap, senyap perlahan, zuhur dengan asar. Kita baca surah Fatihah habis dah, Tok Imam tak habis baca dah surah Fatihah, tak tahulah ni mungkin dia baca surah lain. Jadi kita pun bacalah surah Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainakal kautsar. Tok Imam pun rukuk, Allahu Akbar. Kita nak habiskan tak surah Kautsar tersebut ataupun kita nak baca bagi habis? Kita nak berhenti di situ ataupun kita nak baca bagi habis surah tersebut? Ha, soalan. Nak berhenti ke kita nak sambung ke? Okey. Jika kita yakin sempat dengan imam waktu rokok, maka habiskan. Kalau tak yakin, sila terus dengan rokok. Tak perlu tunggu, habiskan. Ha, no? Bagai contoh, Tok Imam terokok, Allahu Akbar, kita bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallah. Tok Imam rokok, aku perokok, Qul huwallah, Allahu Akbar. Nah, tu dia. Bagai contoh boleh tak? Tak boleh. Mesti sempurnakan ayat tersebut. Qul huwallahu ahad. Lepas tu rokoklah bersama dengan imam. Dia kena sempurnakan ayat tersebut. Nah, jelas nah? Dia kena sempurnakan ayat tersebut. Kalau kita yakin bahawa sempat dengan imam waktu rokok, maka kita bacalah bagi cepat, kemudian habiskan ayat surah tersebut, kemudian terus dengan rokok. Kalau tak yakin, maka tak payah untuk kita habiskan surah tersebut, bahkan terus dengan rokok. Tu yang ketiga, diam yang ketiga. Diam yang keempat, apabila selesai imam daripada membaca surah dahulu daripada rokok, iaitu sekadar perceraian antara bacaan akhir surah dan takbir rokok. Lepas hanya tu imam baca surah, dia pun sunat kena berhenti dulu, tarik nafas dulu sekali, paling kurang sekali. Lepas tu barulah Allahu Akbar untuk rokok. Ha, nah? Sunat imam berhenti pada empat tempat ini. Sama ada dia berhenti sebelum baca doa iftitah ataupun selepas doa iftitah, bagi ruang kepada makmum baca surah doa iftitah, kemudian dia pun mula dengan bismillah. Sebelum menyebut perkataan amin, sunat juga imam berhenti sebentar. Kemudian selepas menyebut perkataan amin, sebelum baca surah juga imam sunat berhenti sebentar. Dan yang keempat ialah dia berhenti ketika mana habiskan surahnya yang dibaca sebelum ianya rokok. Ha, jadi tak apa. Ha, itu empat tempat tersebut. Ha, ni kalau dapat markah penuh lah. Ha, ikut sunnah Rasulullah lah. Berhenti tersebut juga dikira sunnah Rasulullah. Dapatlah pahala penuh, markah penuh. Empat tempat ni dapat markah penuh. Kalau tak, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Aduh, kita tak ada Fatihah. Ha? Selalu nak jadi waktu bila? Waktu sembahyang tarawih. Waktu sembahyang tarawih lah selalunya nak jadi. Ha, no? Tambah-tambah orang muda ada semangat. Rakaat pertama tak apa, mai rakaat kedua bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Kita baru nak kampui ar-rahmanirrahim, dia lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, tak ada berhenti lah. Na wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Fatihah kita hanyut. Tak ada baca surah Fatihah, berhenti sambung terokok terus lah cerita dia. Pasal takut tak dan. Main tahiyat pula,
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله اللهم صل وسلم وسلم أمين. السلام عليكم ورحمة الله. Selawat Ibrahimiyah pun tak nak lah. Janji pergi cepat tu. Haa, tu cerita dia. Ni selalunya terawih lah. Haa, no, selawat Ibrahimiyah pun tak nak. Ampun nak mayang selawat Ibrahimiyah, ikut aku dalam mayang fardu. Mayang sunat tak nak. Haa, senang. Tu dia. Bagi contoh. Haa, no. Kebiasaannya kita macam tu. Pasal apa? Nak bagi cepat habis surah. Nak bagi cepat habis mayang terawih. Tak mana semayang terawih paling cepat habis, yang tu paling ramai masjid. Haa, confirm lah. Confirm lah. Yang tu ramai. Haa, orang akan pakai pergi situ lah. Pasal apa? Senang, cepat, mudah. Haa, pukul apa habis? Pukul 10 habis dah. Weh, cepatnya apa? Insya' pukul 9. Haa, lepas tu pukul 10 habis dah. Habis dah tu imam kami macam ni. Nah, nak habang tak tahu. Dia bawa apa, dia speed berapa laju kami tak tahu. Tapi yang pentingnya kami semayang. Haa, tu lah. Pasal apa? Tu dia, tak ada, tak ada rekod berhenti lah. Haa, titik pun silap-silap, hari bulan pun tak ada. Qul huwallahu ahadunillahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Tak ada titik langsung. Dia sambung semua. Empat ayat tu. Sambung sampai habis. Haa, tu dia. Ni cerita masjid kampung. Haa. Masjid kampung memang macam tu. Pasal apa? Kalau dia tak buat yang tu, orang tak pergi semayang. Haa, masjid kampung ni kalau tak buat macam tu, orang tak pergi semayang. Sungguh orang tak pergi. Orang kampung pun lari cerdik. Pasal kan kereta motor duduk ada belakang. Malam pertama tu pakat duk cerita, kami habis pukul 10:10. Hampa habis ke apa? 10 suku hampa, 10:20. Tak apa. Yang mana hampa mana apa? 10:10. Okey, pi try. Tengok-tengok mai tukar imam baru pula. Rupa-rupanya masjid kampung dia susun 4 orang beratok. Tengok-tengok yang kena dia pi malam tu lambat. Nak haram sungguh. Terkena dah kali ni. Contoh saya katakan. Ni cerita pengalaman kita ni. Pengalaman kita duduk dengan masyarakat kampung. Dan sungguh saya tak melawak lah. Kita tahu lah. Duduk masyarakat kampung ni kita tahu lah. Nah. Duduk dengan masyarakat kampung. Allah Akbar. Tapi bukan di sini. Tempat-tempat lain lah. Nah. Yang paling seronok pakat duduk kira siapa habis dulu. Nah. Walaupun satu minit pun kira. Walaupun satu minit pun kira. Haa, pakat berebut. Allahuakbar. Haa, nah, jadi tak dapatlah pahala sunnah kita berhenti tu tak dapat. Semayang sah, tak ada masalah. Kadang-kadang orang semayang laju ni bukan pasal apa. Pasal dia takut sekejap lagi dia merawang mata. Pikir otak dia pikir mata. Jadi dia terpaksa baca cepat, jalan bergerakkan dia cepat pasal apa. Nak mengelakkan daripada terganggu, orang tak panggil apa, hati dia tu menyimpang ataupun lari. Ada yang macam tu. Nah, terpulang pada masing-masing lah. Nah, terpulang kepada niat masing-masing. Tapi selagi mana dia jaga rukunnya dan juga tertibnya adab-adab dalam semayang, tak apa. Jangan sampai tak jaga langsung adab-adab dalam semayang, maka rugi saja semayang. Walaupun semayang 20 rakaat pun, Allah tak tengok pun. Tu yang jadi hujah kata mayang 8 pun kalau bagi elok Allah terima daripada hangpa buat 20 mayang macam kan tak tahu nak kata apa. Tak tahu lah hangpa fikir hari ah. Cerita dah macam tulah. Mayang 8 tu nak pergi buat lagi bagi tenang daripada mayang 20 hangpa duk ligan nak pergi habis 20. Bagai contoh masing-masing ada hujah dia. Masing-masing ada hujah. Jadi pastikan jaga rukun-rukun, sunat-sunat, adab-adabnya dalam sembahyang cukup. Baik. Itu yang keenam, adab-adab dalam sembahyang berjamaah. Yang keenam, iaitu ada 4 tempat yang disunatkan bagi imam berdiam sejenak ataupun berhenti sebentar. Yang ketujuh, sunat bagi imam bahawa mengerjakan akan sembahyang subuh pada awal waktu. Dan tiada mengapa selesai semayang subuh itu serta waktu kabur-kabur.
Dan membaca ia pada dua rakaat sembahyang subuh selepas daripada Fatihah akan dua surah yang mengandungi 100 ayat atau kurang. Kerana melanjutkan pada bacaan sembahyang subuh itu dan tiada mengapa membaca pada rakaat yang kedua itu dengan akhir surah sekira-kira 30 ayat atau 20 ayat hingga akhir surah. Ni. Bagi imam sunat pada sembahyang subuh, sembahyang awal. Jadi kita ni duduk biasa 10 minit lah. Lepas masuk waktu tu, masuk tik 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 tu, tu imam azan tersebut, ada ruang tersebut, hanya 10 minit sahaja. Jadi imam pun sembahyang. Apa dia? Disunatkan bagi imam membaca surah ataupun ayat Quran anggaran 100 ayat. Anggaran 100 ayat. Kalau boleh buat macam tu, tak tahulah. Allahu akbar. Ya dah. 100 ayat. Aku tobatlah. Aku tobatlah kali ni aku mai. Aku tobatlah kali ni aku mai. Hari Jumaat boleh gagah aku tunggu pasal surah sajadah. Waktu lain hang sembahyang seoranglah tu imam oi, hang sembahyang seoranglah. Hang sembahyang seoranglah. Tidak menjadi haram jika imam membaca surah sehinggalah naik matahari. Tak apa, tak ada masalah. Tapi tu imam baca seorang. Orang lain pakai tak ada hilang lah belakang habis lah. Ha, nak baca seorang, nak pay sembahyang sampai naik matahari pun ikut suka hang lah. Aku tak tunggu lah. Bagi contoh lah kan. Jadi kalau tu imam ni, kita cerita dari segi hukum. Adapun amalan kita hari ni tak pernah buat pun. Baca surah Sabihih tu pun rasa panjang lah. Sabihih tu pun rasa panjang lah. Kita baca surah Sabihih pun rasa panjang lah. Tambah pula jenis baca slow-slow dengan lambat-lambat. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Ni baca muqaddam. Kena yang tu ke penat tu. Okey, bapa nak habis. Contohlah saya katakan contoh. Jadi kita ni kalau yang hak imam yang tak panggil apa, yang dia tahu baca surah panjang, dia baca laju, kebiasaannya macam tu. Kebiasaannya bismillahirrahmanirrahim samihis maramikal alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Pasal apa? Sebab dia tahu surah tu ayat tu panjang, jadi dia pelaju sikit. Kena amat tu imam ni hak jenis tak kisah ni. Sembih isma rabbikal ala alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Okay, berapa nak beli habis? Contohlah kan, contohlah. Saya katakan contoh. Allah Akbar. Jadi sunat bagi imam kalau dalam sembahyang subuh membaca surah ataupun ayat yang anggarannya 100 ayat pada rakaat pertama, 30 ataupun 20 ayat pada rakaat yang kedua. Satu ayat pada rakaat pertama, 30 ataupun 20 ayat pada rakaat yang kedua. Baik, kita tengok secara detail. Ada pula sebahagian ulama yang memilihkan untuk sembahyang subuh itu akan surah Tiwalul Mufassal, iaitu surah-surah yang bermula dengan surah Qaf, surah yang bernombor daripada 50 sampai kepada surah Al-Mursalat sehingga surah yang ke-77. Dan untuk sembahyang Isya itu akan surah-surah Awsatul Mufassal, iaitu surah-surah yang bermula daripada surah Amma Yatasaalun muka surat surah yang ke-78 sampai kepada surah Wal Laili
Wallayli idza saja, sehingga surah yang ke-92 dalam sembahyang Isya. Dan untuk sembahyang Maghrib itu akan surah-surah Qisarul Mufassal, iaitu surah-surah yang pendek, iaitu surah-surah yang bermula daripada surah Wadduha, iaitu surah yang ke-93 sehinggalah surah An-Nas, iaitu surah yang terakhir 114. Dia ada surah-surah dia. Kalau subuh mula daripada surah 50 sampailah surah 77. Wal mursalati urfa. Mula sampai tu surah yang 77. Ayat dia panjang-panjanglah juga, lebih kurang 50 hingga 60 ayat lebih kurang macam itulah. Tu antaranya Rasulullah suka membaca surah Qaf di dalam sembahyang subuh dan juga dalam sembahyang Jumaat. Rasulullah suka baca surah Qaf dalam sembahyang Jumaat, sehingga kan seorang sahabiah mengatakan, sesungguhnya aku menghafal surah Qaf di Madinah. Aku menghafal surah Qaf kerana Rasulullah sentiasa membaca surah Qaf ketika mana sembahyang Jumaat. Wallahu alam. Saya ingat saya itulah dalam cerita dia tu. Maknanya orang perempuan hafal tak apalah, depa orang Arab. Kita ke tobat lah. Kita kan minta maaf lah, serendah lah kita ni. Fatihah 10 kali ulang pun tak boleh hafal lagi, awak lah bengap sampai terang-terang ni, marah kat anak. Contohlah kan, kita marah kat anak, apalah yang susah sangat sampai terang ni. Fatihah pun 10 kali ulang pun tak boleh hafal lagi, tu dia bagi contoh. Pasal apa? Pasal kita hafal dah, kata kat orang. Pasal kita hafal dah, kita marah kat orang. Cuba kita tak hafal lagi, orang kata kat kita serupa tu. Dah sungguh. Pasal kita hafal dah, pasal kita tak hafal lagi. Tobat kata lo. Ni sampai sebulan duk ulang ni, tak boleh-boleh lagi ni, tak habis lagi ni, apa cerita ni? Waktu tu baru kita tahu otak kita tak mana. Kita marah kat orang pasal apa? Sebab kita dah lepas dah. Contoh dia macam tu. Kalau hak lagi lawak, dia kata, hang sama orang aku mengaji malas nak mampu. Habis cerita. Otak bengap sama macam aku juga. Kalau ada jugalah kan. Ibu dan ayah ni, itu sebagai contoh, teringat kenangan lama dia mengaji dulu. Tapi zaman lah lagi susah. Pasal apa? Ustaz ustazah nak tiba pun susah. Jadi budak-budak payah, lambat nak beli. Lambat nak beli. Kalau kita duduk di rumah tak bertegas, tak keras alamatnya, dia tak beli. Takat pergi sekolah, nak buat pun tak berani. Sekejap lagi balik main cerita kat mak ayah, kita pula masuk campur. Orang dulu ni, ustaz, apa pun saya serah kat ustaz lah. Ustaz buatlah macam mana pun, jangan sampai patah kaki tangan, sampai dia buta, dia pekak, bisu, sudah ustaz buatlah. Janji bagi dia boleh. Janji bagi dia boleh, jangan sampai macam tu. Hak tu yang saya minta dari ustaz. Orang dulu ni serah sungguh. Tapi yang kita lagi kesal, kita rasa lagi sedih, kita rasa kecewa kadang-kadang. Kita hantar anak-anak yang mengaji susah. Yang mengaji susah. Bagi contoh saya katakan, kita hantar anak-anak yang susah mengaji ni, pergi hantarlah kat sekolah-sekolah ataupun pusat tahfiz ataupun kat mana-mana tok guru ataupun mana-mana ustaz. Dahlah tu bayar bulanan sewa ataupun panggil apa, yuran tu pun sat bayar, sat tak bayar. Sat bayar, sat tak bayar, sat bayar, sat tak bayar. Tak apa. Ustaz sabar ni, tengok-tengok bila jadi kes, anak dia patah kaki ke, aksiden ke, marah kat ustaz, marah kat pusat tahfiz. Bagai contoh. Baba nak balik. Duduk sana. Jadi kadang-kadang kita pun marah.
Nah, waris-waris ni jadi papa marah kepada pusat tahfiz. Sedangkan kadang-kadang tu sewa yuran pun tak banyak penuh. Kadang-kadang dah anak pun tak berapa nak boleh mengaji belaka, marah kat pusat tahfiz atau sebagainya. Sebagai contoh, kalau jadi sesuatu benda yang tak diingini lah. Jadi benda tersebut kadang-kadang kita rasa kecewa. Dah kita minta tolong mereka. Allahu Akbar. Nah, tu sebagai contohlah saya katakan. Kalau kita pun bayar yuran pun mahal, sebulan sampai 1,000. Sebagai contoh, kalau sebulan 1,000 ke, sebulan 500 ke, pusat tahfiz pun hantar anak-anak hak cerdik-cerdik belakang ke, tak apalah juga kalau nak marah pun. Ni pusat tahfiz pun hantar pun, kami ustaz nak minta tolong ajak anak kami bagi boleh sudahlah. Nah, lepas tu yuran pula, yuran kalau ada kami bagi, ustaz terpaksa pula duk cari kerja luar usaha nak bagi anak-anak mereka ni makan. Bila jadi satu musibah masalah, terus menyalahkan pihak pengurusan sebagai contoh. Nah, tu ada lah juga kes-kes yang macam tu. Jadi kita rasa kesian. Tapi tak tahulah, Allah alam lah. Kalau disebabkan kecuaian, betul kena tanggung. Tapi kalau bukan disebabkan kecuaian, nak kata macam mana? Kalau sebab kecuaian tak apalah. Tapi kadang-kadang bukan sebab kecuaian. Allahu Akbar. Baik. Saya bukakan ruang soalan, jika ada soalan silakan. Ada soalan? Oh, ada soalan. Lupa pula dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong cerita macam mana nak tanam uri bayi dalam Islam? Adakah ada apa-apa bacaan? Oh, nak tanam uri. Sebenarnya nak tanam uri ni biasa je. Kita korek sekurang-kurangnya, jika korek tersebut masuk dalam binatang buas ataupun binatang apa sekalipun, tidak boleh korek untuk makan. Yang tu yang saya cerita dari hukum lah. Jadi tak ada masalah apa, kemudian simpan sahaja, tanam saja, selesai masalah. Sekurang-kurangnya tidak mengeluarkan bau yang boleh menarik perhatian binatang-binatang buas. Yang tu sahaja dari segi hukum. Adapun adat kita banyak ah. Adat kita banyak. Basuh dulu bagi elok, sebagai contoh. Kemudian tanam pula di tempat yang tinggi, jangan sampai dia tenggelam dalam air, iaitu di kawasan yang takung air. Pasal nanti anak-anak tu ada masalah dari segi otak dia, tak apa nak cerdik pasal duduk tenggelam air belakang. Macam-macam lah. So saya kata betul orang tua-tua, tapi saya maksud tak? Yang tu betul. Dari segi hukum tak ada. Yang penting tanam saja. Yang penting tanam. Sama macam macam kita lah, masyarakat kita ni, adat budaya kita ni, orang perempuan tak boleh buang pad dia tersebut yang ada darah haid dia tu sebelum dia basuh. Pasal apa? Takut sekejap lagi binatang-binatang halus makan. Benda-benda halus makan, tak ada kena mengena pun. Kita yang kepala otak kita ni yang duk fikir macam-macam ni. Sebenarnya tak ada masalah pun. Kalau nak buang, buang terus saja. Atau nak tanam, tanam lah. Cuma orang kita ni jagalah adat-adat tu. Pasal apa? Sekejap lagi kadang-kadang benda tersebut bubuh dalam plastik, tercabut ke apa, mai bin contohlah kucing ke duk pergi koyak-koyak ke pula, malu tengok atau sebagainya. Contoh dia macam tu je. Tapi dari segi hukum tak ada apa. Lepas dah nak tukar pek tu, buang buh dalam plastik, lempak buang pun tak apa. Maksudnya buh langsung sampah lah. Ibarat dia macam tu. Tapi kita ni, orang kita ni jaga jenis-jenis tu. Suruh basuh dulu bagi bersih, nak buang pun atau sebagainya. Tu antaranya saya katakan. Dari segi hukum macam tu saja. Adapun adat budaya ni, masing-masing amalan, perbuatan. Saya tak masuk campur orang tu.
Cuma saya cerita dari hukum sahaja. Adapun dari segi amalan kita ni, masyarakat ni macam-macam. Cara nak tanam pun ada, kemudian cara nak buat belah mana pun ada, nak timpan belah mana pun ada. Yang tu amalan budaya adat masing-masing. Kerana kepercayaan bahawa kalau hamba buat macam ni, anak jadi macam ni. Kalau hamba buat macam ni, anak jadi macam ni. Macam-macam itu kepercayaan. Dalam Islam semua tu tak ada. Dalam Islam semua tu tak ada. Wallahualam. Yang kedua, bolehkah anak qada solat untuk ibu ayah yang telah meninggal? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Pendapat yang pertama, jumhur mengatakan tidak boleh qada solat untuk ibu dan ayah yang telah meninggal kerana itu tak ada dalil mengatakan bahawa kena qada solat kecuali hanya puasa saja dengan haji. Puasa bayang tak ada. Tetapi pendapat yang kedua kata, selagi mana itu dikira hutang kepada Allah Ta'ala, maka siapa pun waris boleh buat untuk qada solat bagi ibu dan ayah. Kalau Imam Syafi'i, dia mengirakan satu waktu yang ditinggalkan bersamaan dengan satu tupak. Kalaulah sebagai contoh, orang tu dia tahu bahawa mak dia ni mayang tak pernah cukup. Kadang-kadang sehari itu tiga waktu je. Kadang-kadang dua waktu. Bagi contoh, kira umur mak dia, katakanlah umur dia 60, kita kira umur dulu ni, orang dulu ni kahwin umur 10 tahun, 11 tahun. 60 tolak 10 tinggal 50. 50 tahun. 50 tahun. Oi, banyak oh. Contohlah kan. Tak apalah, 50 tahun. Darab dengan 360 hari ataupun 365 hari lah ikut kiraan dah gunakan umur Masihi. 365 hari darab dengan berapa waktu? Anggaran kata sehari mak kita sembahyang 3 waktu saja, 2 waktu lagi kita tinggal. Darab dengan 2. Jadi 50 tahun darab 365 hari, darab dengan 2 waktu, darab dengan sengit lapang upang. Balik kira sendiri. Senang. Habak macam tu lah. Itu pandangan Imam Syafi'i. Wallahu'alam. Jadi banyak juga apa dia? Fidyah sembahyang. Apa fidyah sembahyang? Satu waktu nilainya sama dengan satu cupak. Imam Syafi'i mengkiaskan dengan satu hari puasa. Walaupun pandangan ulama tolak. Sebab apa? Waktu, satu waktu dengan puasa satu hari mana sama. Ada sebagian ulama tak terima pandangan tersebut. Ada sebagian ulama tak terima pandangan tersebut, iaitu qiyas Imam Syafi'i itu tak kena. Wallahu a'lam. Qiyas tersebut tak diterima pakai sebab satu waktu dengan puasa satu hari jauh beza kot. Kan? Semayang buat 5 minit ya, sedangkan puasa satu hari. Tapi ada kisahnya di mana Imam Syafi'i satu ketika selepas saja dia membayar fidyah bagi pihak ibunya, dia bermimpi melihat wajah ibunya berada di dalam syurga. Itu antara sebabnya. Sebab itulah tok-tok guru pondok mengamalkan fidyah semayang. Pasal apa? Berdasarkan kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia bermimpi melihat ibunya yang berada dalam syurga, yang dikalungkan dengan mahkota atau sebagainya lah. Ibu dia jumpa dia, kemudian dia habaq macam mana. Ibu dia pun ucap terima kasih. Maka dia tanya, pasal apa wahai ibu? Kerana engkau telah menolong aku, iaitu dengan bahasa ni saya sebut bahasa saya pergi duduk kata aku hang pula. Nak habaq macam tu, nak bagi faham cerita ya. Kerana kamu telah bayar ataupun buat fidyah sembahyang bagi pihak ibu, maka Allah ampunkan segala dosa ibu, maka diberikan nikmat syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada itulah kisah Imam Syafi'i lah, maka di kalangan para alim ulama mengatakan harus bagi sesiapa yang meninggalkan sembahyang
dibayarkan fidyah sembahyang setiap satu kali sembahyang dengan nilai satu cupak pada hari ini sangit 8 kupang. Ha, kalau kira tengok 50 tahun darat 365 hari kali dengan kalau pula tak pernah sembahyang langsung, mampu dah anak serendah serah pada Allah Ta'ala lah. Lah ni mak ni, kami lima beranik ni habaq siap-siap kat mak ni, kami tak mampulah nak banyak. Ha, mak bersedia sendirilah. Ha, nah, kami minta maaf, kami hanya boleh minta ampun saja. Tapi nak tolong banyak bagi pihak mak yang tak pernah sembahyang, kami minta maaf banyak-banyak, kami tak mampu. Mak kira sendirilah kalau tak percaya. Ustaz cerita 50 tahun darat 365, darat 5 hari, darat sangit 8 rupang. Kira-kira pi 80 ribu. Contohlah kan, contoh ya. So serendah. Contohlah, saya habang siap-siap lah. Jadi anak boleh qada juga sembahyang bagi ibu pada pandangan yang pertama, pandangan yang kedua kata tak ada. Terpulang pada masing-masing. Wallahu alam. Saya tak mahu nak kata apa. Cuma saya punya habaq saja. Baik, yang ketiga. Bolehkah kita mandulkan kucing peliharaan? Apa tujuan kita mandulkan kucing peliharaan? Mesti kena ada sebab. Kalau tak ada sebab, hukumnya haram. Kena ada sebab. Sebab kucing bukan boleh makan. Kalau kita mandulkan dia bagi gemuk pun, kita bukan nak sembelih makan. Kalau kambing, lembu, kerbau tak apa, ada tujuan. Kita mandulkan dia supaya dia tak kacau betina lain, dia rojam makan. Lepas tu kita pun nak sembelih untuk kita makan, tak apa. Kena ada tujuan. Tujuan apa saya bawa? Tujuan apa untuk memandulkan kucing jantan tersebut? Nak mengawal populasi kucing. Maksudnya kata macam di masjid tu banyak orang buat madu, ada sekumpulan tu. Saya katakan kena ada tujuan dari segi hukum syarak, sama ada mandulkan itu untuk mengawal populasi ataupun hanya sekadar untuk eksperimen atau sebagainya. Yang kita ada usaha kadang-kadang tu tak ada kena-mengena pun dengan kucing itu dengan kita kadang-kadang. Kalau kucing banyak di market tu, ada masalah ke dengan kita? Sebagai contoh, saya tanya, ada masalah ke? Ha, ada masalah? Katakanlah macam tu, maknanya kita mandulkan kucing itu sebab kucing itu bunuh orang. Ada? Tak ada. Lepas tu ada penyakit apa, kencing kucing? Ada? Tak ada. Habis apa tujuan? Tujuan sakat nak mengawal populasi. Yang tikuih lagi banyak. Sebagai contoh, kalau ada kucing, tikuih pun tak berani. Sebagai contoh. Jadi apa yang saya boleh katakan terpulang kepada pandangan masing-masing, selagi mana ada keperluan untuk melakukan perkara tersebut. Saya tak boleh nak kata benda tu boleh atau tidak, tapi bergantung kepada keperluan dia sendiri. Cuba kita tengok hari ini kerajaan menggunakan sistem, iaitu sistem kawalan secara biologi. Nak mengelakkan tikus dan membiak, maka adanya kucing. Nak termasuklah di bendang-bendang, di sawah padang. Kerajaan buat apa? Buat sangkak burung lang dengan burung hantu. Sistem kawalan dia macam tu. Hari ni pula kita duk pergi pandai-pandai pula. Bagi contoh, kalau kucing tersebut dia ganggu kita sehingga menyebabkan ada berlakunya kematian kenderaan, okeylah. Nah, kalau kita tak kawal pun Allah kawal. Tak nak risau apa. Kadang-kadang anak dia 5 ekor mati belaka, tinggal seekor yang nak hidup pun.
Bagi contoh, saya wallahualam lah, saya tak mahu lah kata benda tu haram tak ada, tapi saya kata berdasarkan keperluan. Berdasarkan keperluan. Kalau kata niat betul-betul semata-mata untuk mengawal populasi kucing yang terlalu banyak, silakan, no problem. Pastikan ada alasan sahaja. Alasan yang sesuai dengan hukum syarak. Lah nah. Baik. Yang keempat, adakah perlu kita sujud syukur setiap kali lepas solat subuh? Ha, tak ada. Tak perlu. Maknanya, adakah perlu kita sujud syukur setiap kali selepas solat subuh? Tak perlu. Ha, tak ada lah yang ni. Kalau nak juga, sujud syukur ini waktu bila? Waktu kita mendapat berita gembira, berita benda yang kita seronok, barulah kita sujud syukur. Ataupun kita sujud syukur selepas bangun daripada pagi. Sebab apa? Sebab Allah kembalikan balik roh kita dalam tubuh badan kita. Bagai contoh, tak apalah juga ni lepas sembahyang dah. Tak ada. Wallahualam. Adakah salah jika seorang lelaki pakai seluar labuh melebihi buku lali? Hukumnya makruh, tidak menjadi haram, hanya makruh saja. Tetapi jika dia memakai seluar ataupun kain atau apa saja yang melebihi buku lali bagi lelaki dengan tujuan bangga diri ataupun ego ataupun takabur, maka hukumnya haram. Tapi kalau tak ada tujuan apa langsung, pakai aja. Aku hak mana janji aku ada, pakai sudah. Tak ada tujuan langsung nak ego atau bangga diri atau takabur, maka hukumnya makruh sahaja. Sama lah kita pakai kain kah, kita pakai jubah pun hukumnya sama. Cuma bagi imam, elakkan memakai jubah ataupun kain yang melebihi buku lali. Kerana orang yang berpangkat, sebagai contoh imam atau penceramah, kadang-kadang dia terasa nak jadi bangga sebab seolah-olah dia hebat. Tapi saya katakan itu bukan sifat orang Melayu. Sifat tu ialah sifat orang Arab. Walaupun kita orang Melayu ni tak kisah langsung. Pakai lepas pada lutut ke, lepas pada buku lali ke, tak ada langsung-langsung kok-kok nak bangga. Ni han tengok seluar aku. Tak ada pun. Han tengok jubah aku. Tak ada pun semua tu. Sebab itu sifat orang Arab sahaja. Kebiasaannya sifat orang. Sifat orang kita tak ada langsung melibatkan pakaian tu kita rasa bangga. Kecualilah ada jenama pada pakaian tu mungkin. Ni han tengok jenama apa ni. Jenama apa? Tak tahu. Aku pun tak tahu. Contohlah kan. Hak tu kira lain lah. Nah. Tapi sungguhlah kita duduk dalam kahwin ni, kita bukan tahu jenama-jenama apa. Nak tahu kena pergi duduk KLCC ya, sewa gerai saja RM20,000 sebulan. Tak apa nak beli baju duduk dalam tu paling rendah pun RM100 lebih. Tak apa nak beli baju, kita pun pergi tengok saja. Pegang tak boleh pegang. Tak kira habuk kotak. Oi, nak pegang pun tak boleh. Kalau nak pegang kena bayar. Oh, tu dia . Pegang je kena bayar lah. Pasal apa? Kira ambil lah. Oh, sampai tahu tu. Nak lah. Bagi contoh lah saya katakan, contoh kita tak apa nak tahu lah kan. Benda-benda jenis ni sebab kita bukan duduk kawasan tu. Lagipun kita nak pi pun nak pikir 10 kali malu kat orang pakai dah lah pakai terengan apa kasut selipar kasut Jepun ya nak masuk pun orang tak tengok langsung . Nah, tambah-tambah nak pi beli motor dengan tambah nak beli kereta lagi orang tak tengok. Ni nak tanya kereta ni berapa harga ni? Sebab saya tahu anak haram semua macam ni. Dia ingat aku tak ada duit kot. Buat keluar duit letak atas meja. Ni RM100,000. Oh, minta maaf pakcik. Minta maaf kepala otak hang. Minta maaf. Aku tak mau pergi kedai hang. Aku pergi kedai lain tak apa. Contohlah. Tapi sungguh benda ni jadilah. Memang jadilah benda ni. Memang jadilah. Dia pakai biasa ya. Sebab apa? Sebab dia nak test pekerja-pekerja di kawasan tu. Dia bawa duit siap RM100,000 dalam beg. Ada memang. Dia saja nak test. Nak tengok siapa orang yang betul-betul sifat manusia ni yang hormat orang lain. Pakai kasut selipar, ya Allah. Rupa-rupanya duit banyak nampak. Orang tua ni duit banyak rupanya. Contohlah kan. Wallahualam. Okey, jelas lah.
Jadi hukumnya makruh sahaja, dan jika dengan niat berasa bangga ataupun ego, maka hukumnya haram. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah sampai di sini saja pada malam ini. Saya mohon kemaafan daripada semua ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah. Sesungguhnya yang baik itu dimaklumkan kepada semua anak Korea, telah kembali ke rahmatullah, iaitu syak kita, iaitu Haji Musa telah pun kembali sebentar tadi. InsyaAllah selepas semayang syak nanti kita akan buat tahlil untuk beliau, insyaAllah. Jadi dipohon kepada semua lah anak Korea untuk menunggu sebentar, lepas kita semayang syak lagi kita akan buat tahlil. Mudah-mudahan Allah merahmati dan juga meridai pemergian beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. Baik. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. قال لا تكتب من كتاب تسبيك فرهنا سورة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سكان وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.